Ya, halo, selamat malam bro. Jadi pada hari ini kita merakit engine 4D56 Mitsubishi Strata Triton. Nah, jadi setelah kita pasang oil jetnya. Jadi kita stop. Baterai itu. Nah, selanjutnya kita pasang metalnya. Nah, setelah itu kita pasang metal bulannya. Jadi biar tak jatuh, kita oleskan grease sedikit biar menempel. Bulan pakai dua, kita pasang depan belakang. Pasang brake asnya. Setelah brake as kita pasang, kita kasih oli lagi. Baiknya kita pasang bearing kit. Jadi di bearing gear sudah ada tandanya, tanda nomor dan tanda anak panah. Tanda panah menunjukkan arah depan. Ya, pasang. Muternya sudah lancar, nah, tinggal kita pasang pistonnya. Oke, sekarang kita pasang pistonnya.
Ya, jadi sebelum kita pasang pistonnya, untuk ringnya kita atur dulu. Jadi posisi gapnya ini atau cuakannya harus menyilang, jadi tidak boleh sejajar. Kita atur seperti ini. Oke. Kasih oli lagi untuk petani, dan untuk tandanya, jadi untuk yang ada tulisannya ini menghadap ke depan. Oke, seperti kita pasang. Untuk memasukkan piston ringnya, kita menggunakan alat namanya piston ring kompresor. Masukkan pistonnya. Ya, jadi sekarang kita pasang bearing capnya. Jadi cuakannya ini harus ketemu sama yang di stang shakernya tadi. Dan untuk ini, jadi ini ada tandanya, ini mengarah ke arah depan engine. Jadi untuk selanjutnya sama, kita pasang ringnya, terus kita atur dulu.
Ada wah. Ada.